ada suatu kehidupan lain di dunia ini yang tidak mudah untuk kita ketahui. Karena kita harus memiliki panca indera keenam. Satu kehidupan dari makhluk lain, siluman, jin, iblis, dan setan marakayangan. Namun begitu, bukanlah menjadi suatu kewajiban manusia untuk menyuguhkan sesaji semacam ini. Karena perbuatan ini bukan saja musyrik hukumnya dalam agama, tetapi telah berusaha menyuburkan suatu kehidupan yang sia-sia. Siluman, jin, iblis, setan marakayangan telah bersumpah untuk menaklukkan manusia. Dan hanya kepada manusia yang tipis imannya yang dapat terganggu. Oleh karena itu, pertebalah iman. Perbanyaklah zikir. Bacalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq di dalam sholatmu. Insya Allah kita akan terlindungi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Rupanya sangat menyenangkan, Kang. Saya ingin mati di sini saja. Kamu ngomong apa? Tapi saya betah di sini, Kang. Saya tidak ingin pindah kemana-mana lagi. Sampai saya mati. Kita kan baru sampai, Lin. Masuk rumah pun belum. Tapi mana orang yang menunggu rumah ini, Kang? Seharusnya dia ada di sini. Pemiliknya pesan, kalau hari ini kita datang. Barangkali dia ada di belakang, Kang. Iya, mungkin saja. Maaf, Len. Apakah ini Den Rustam Effendi? Benar, Pak. Panggil Mamang saja, Den. Mang gak ada. Mang yang menunggui rumah ini. Oh ya, Mang. Kalau begitu, kenalkan ini. Istri saya, namanya Karlina. Pak Bakri bilang. Siapa Pak Bakri? Bekas pemilik rumah ini, Den Nyai. Oh. Begitulah, Den Nyai. Pak Bakri bilang Aden berdua masih pengantin baru. Maaf kalau Mang lancang. Tidak apa, Mang Ganda. Kami memang baru sebulan lalu menikah. Belum 40 hari. Kata orang tua dulu bilang sebenarnya pantang untuk pindah rumah. Suka banyak bala. Tapi saya kan orang modern. Rada kurang percaya sama hal-hal yang begituan. Oh iya. Tapi memang orang muda seperti itu. Semoga tidak ada apa-apa. Malah Mang harap Aden berdua betah tinggal di sini. Terima kasih, Mang. Silakan, Den. Oh ya. Terima kasih, Mang Anda. Karina, sini. Sini kamu lihat. Semua perabotan lengkap, Den. Walaupun model lama, tapi masih terawat baik. Cuma barangkali hanya pesawat televisi dan barang pecah belah untuk perluan makan minum yang tidak ada. Kebetulan, Mang. Cuma itu yang bisa kami bawa. Perabotan yang lain milik mertua, Mang. Ya, maklum kami ini pengantin baru, Mang. Oh, jadi Akang beli rumah ini dengan perabotannya sekalian? Bukan cuma perabotan, tapi kamu lihat. Arsiteknya, interiornya. Semuanya dari kayu. Dan ini untuk kamu, Karina. Ada tempat tidurnya nggak, Mangganya? Ada 3 kamar di rumah ini, Den Nyai. Semua kamar memiliki tempat tidur, bahkan dengan kasur dan spraynya. Semua terawat dengan baik, kok. Oh ya? Begitulah keadaannya, Den Nyai.
Apa barang-barang bawaan dimasukkan sekarang, Den? Mamang bisa bantu. Bagaimana? Lebih cepat lebih baik, Mang. Mari, Mang. Mari. Semuanya ada di mobil, Mang. Mari, Den. Ayo, Mang Gana. Baik, Den. Bentar ya. Iya, Den. Mang Ganda, oh yang ini ya. Baik, Den. Sadar, Lin. Sadar. Aku ini suamimu. Akang tahu. Ada yang mengganggu kamu. Ada yang mengganggu kita. Akang juga tahu. Akang mendengar suara aneh. Saya melihatnya, Kang. Saya melihatnya. Melihat apa? Den, kenapa Den jangan menjerit? Begini, Mang. Ada yang mengganggu kami di rumah ini. Mama mesti cerita sama saya. Saya kurang tahu. Kenapa Pak Bakri tidak mau lagi menempati rumah ini? Sehingga menjualnya pada Aden. Sebenarnya, Pak Bakri sangat menyayangi rumah ini.
Apa bukan karena rumah ini ada penunggunya, Mang? Maka rumah ini dijual beserta isinya pada saya. Penunggunya kan saya, Den. Saya membersihkan dan merawat rumah ini tiap hari. Maksud saya bukan Mamang. Tapi ada penunggu lain. Yaitu Roh Halus. Ini namanya menjebak saya, Mang. Rumah angker kok dijual pada saya. Rumah ini angker ya, Mang? Makanya dijual. Pak Bakri menjualnya karena memang sudah lama, Denai. Mang, kenapa dia ingin menjualnya, Mang? Saya kurang tahu kenapa, Den. Tapi Pak Bakri baru punya keinginan menjualnya sejak istrinya meninggal. Istrinya meninggal, Mang? Di rumah ini? Iya, Den Nyai. Istrinya meninggal di atas tempat tidur itu. Di kamar bawah. Kak. Mang Ganda. Kenalkan istri saya, Den Nyai. Namanya Yoyo. Bisa saya panggil Yoyo? Bisa, bisa, Den Nyai. Iya, panggil saja Yoyo, Den. Nah, kalau gitu banyak masuk dong, Mang Ganda. Ya, Mang Ganda masuk. Mari, Yoyo. Kalina. Kami berdua diizinkan menempati kamar belakang, kan, Den? Iya, Mang Ganda dan Yoyo tinggal di sini bersama kami. Mang Ganda jangan khawatir. Mamang dan Bibi tetap saya gaji. Dan seperti sebelumnya, tugas Mang Ganda mengurus kebun dan merawat rumah, ya? Iya, Den. Yoyo membantu dan menemani saya setiap hari. Ya kan, Bi? Mungkin memasak atau mencuci pakaian. Mau kan, Bi? Mau, Den. Ya, mau. Kalau gitu ya udah, tempati aja kamar yang belakang, ya? Baik, Den. Ayo, Yoyo. Pindahkan ke lemari pakaiannya, Yo. Apa abang mau bikin sesajen lagi malam ini? Harus, Yo. Sebentar, abang mau ngontrol apa kejadian semalam karena kurang sesajen. Makin betah saja itu siluman teh, abah. Tapi Pak Bakri kan menyuruh kita untuk merawatnya, Yo. Siluman itu tidak bisa dipercaya, abah. Buktinya, istri Pak Bakri dimakannya juga sampai mati. Yo, teh nggak tahu. Pak Bakri itu kepingin kawin lagi sama perempuan yang lebih muda. Makanya siluman tolol itu diserahkan pada kita. Ah, bukan sama Yoyo, itu sama abah. Sama saja, kalau siluman itu sudah jadi milik abah, artinya juga milik Yoyo. Gak mau. Aduh, kenapa gak mau? Siluman itu teh jahat, abah. Tergantung kita. Tergantung abah? Iya, tergantung abah. Abah bisa perintah siluman itu untuk berbuat apa saja. Jahat bisa, baik juga bisa. Tergantung abah. Buat apa, abah? Buat apa? Kerja di pabrik gas menyebabkan mataku sebelah kanan jadi seperti ini. Buta. Kaki kanan abah remuk tulangnya. Abah pincang, yo. Itu mah, barangkali tidak begitu menyakitkan hati. Tapi yang paling apa sakit sampai terasa ke otak, abah tidak pernah jadi orang kaya. Tidak bisa membahagiakan pada kamu. Kita miskin. Masih untung ada Pak Bakri. Hingga kita dapat melanjutkan hidup sampai setua ini. Tapi sekarang, apa sudah jadi orang hina, yo? Tak ada lagi apa yang bisa kerjakan, kecuali mengabdi. Berapa lama kita mengabdi pada Pak Bakri? Lebih dari 10 tahun. Sejak meledaknya pabrik gas itu, yo. Dan sekarang, apakah kita harus mengabdi lagi sama orang yang menempati rumah ini? Yang seharusnya sudah menjadi milik kita. Ya abah sih, abah harus bersyukur kepada Allah diberi kenikmatan
diberi kesehatan sehingga sampai tua ini, Bah. Di, Di. Di. Ada apa, Denyai? Apa Bibi sudah selesai beberes? Sudah, Denyai. Apa ada yang Denyai suruh Bibi kerjakan? Tidak, Bi. Saya cuma ingin minta diantar ke pasar. Hari ini kita masak, Bi. Kebetulan suami saya hari ini tidak diwajibkan untuk masuk kantor. Jadi, dan besok ada di rumah? Iya, Bi, ada di rumah. Tapi mungkin baru nanti sore suami saya keluar rumah. Katanya sih, Bi, bakal ada pertemuan dengan mitra usahanya dari daerah, Bi. Tentunya, sampai malam hari, deh, Nyai? Iya, sampai malam, Bi. Tapi kan saya tidak sendirian, Bi. Kan ada Bibi yang menemani saya. Iya kan, Bi? Iya, deh, Nyai. Bibi bakal menemani deh, Nyai, sekarang. Apakah Denyai sudah siap untuk mengajak Bibi ke pasar? Oh iya, apa Bibi sendiri sudah siap? Begini saja ya, Neng. Oh iya deh, oke deh kalau gitu. Ayo kita berangkat. Iya, iya. Kenapa, Kang? Kamu semakin cantik ya? Cantik? Cantik atau cantik? Kamu tahu, sayang, kamu bukan cuma cantik, tapi bisa menghambat kepergian suami dari rumahnya. Kang. Akang jadi kepingin ngekeping kamu terus. Akang, apa akan jadi menghadiri pertemuan itu? Itu kan lebih penting, Kang, daripada ngekeping saya terus. Hidup ini mesti dibangun, Kang. Ayo pergi sana. Loh. Akang jadi nggak pergi ke pertemuan itu? Ya tentu dong, In. Ini mitra usaha yang hebat. Teman-teman direksi Akang mengandalkan Akang untuk mengeprutnya. Kalau gitu, ayo cepat pergi sana. Nanti terlambat. Waktunya kan tergantung Akang, Lin. Akang.
Gak ada siapa-siapa di luar. Barangkali cuma ilusi kamu tuh, ah.